burung poto hidup di Meksiko, Amerika Tengah dan Selatan. Ia merupakan hewan pemangsa nokturnal yang aneh, dan dijuluki Ghost Bird, karena kemampuan kamuflase yang luar biasa. Poto memakan serangga, hewan terbang kecil seperti kelelawar, dan burung kecil. Di siang hari, poto suka bertengger di pohon, dan tidak bergerak sama sekali sampai lama, hingga benar-benar mirip tunggul pohon mati atau seperti tunggul yang patah. Kamuflase itu begitu sempurna, karena bulu burung itu menyerupai kulit kayu. Selain itu, kelopak mata poto memiliki celah yang memungkinkannya melihat, bahkan ketika matanya tertutup. Poto biasanya akan tetap diam membatu, bahkan ketika didekati hewan lain, atau manusia, dan mereka hanya akan terbang ketika merasa penyamarannya telah diketahui. Penyamaran yang merupakan upaya pertahanan diri itu sangat baik, namun tidak banyak berguna, karena mereka hampir tidak memiliki predator. Selain itu, hal tersebut menjadikan poto juga sangat sulit untuk kita amati. Pada malam hari, poto akan mencari makan, dan kita biasanya akan dapat melihat matanya yang memantulkan cahaya, bersinar seperti mata kucing atau burung hantu. Ada yang mau menambahkan? Silakan tulis komentarmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan selamat belajar.